Kasian. Itu dagingnya tuh enak buat gue, menurut gue itu sate Madura kambing terenak yang pernah gue. Oke guys, seperti yang kalian lihat, sekarang gue lagi proses pembakaran. Ini sebenarnya gue kerja, cuma memang kita kan tim ya, teamwork ya semua. Jadi tim yang bekerja untuk saya. Ya jadi Mamang nih yang bakarin bersama. Susah nggak, Mang? Susah. Bakarnya? Hah? Susah. Berapa lama biasanya butuh waktu? 20 menitan ya? Tapi nggak dicampur apa-apa kan? Daun jeruk atau apa biasa? Langsung dibakar? Iya, cuman pakai gula doang. Nah. Supaya meresap gitu. Kayak manisan kayak pakai kecap gitu. Nah, kadang kalau salah bakarnya kan bisa keras, bisa alat tuh. Iya. Gimana cara biar nggak keras tuh? Ini harus tetap dipakai kipas gini. Jadi kan apinya dari atas gitu. Oh, supaya nggak keras ya? Iya, nggak keras. Saya pernah teman saya sosokan mau ngebakar sate kambing. Iya. Taunya keras banget kayak makan sendal swallow. Iya, alot banget. Ay, kalau ini boleh boleh enggak ya? Boleh dicoba ini. Ini saya coba dulu ya, mana? Ini ya. Ini buat permintaan istri, jadi harus kasih yang terbaik ya. Coba ya. Empuk ya, manis lah. Ya manis ya? Iya, manis. Enak ketiannya. Ya. Berarti dia harus gula dulu ya? Iya. Rasanya lain ya, tapi gula aren asli ini, nggak pakai gula itu. Tapi tadi Mamang nggak berasa. Yang mana? Ini nggak berasa beli, enak. Bisa aja sih, Wak. Wow. Oh, makan dulu, Wak. Ini tadi guys, yang berwarna putih, yang katanya konon bisa ngebuat stamina jadi jos. Ya. Yang enak versi kakak tuh harus gimana bakarnya? Sebenarnya enak kan ini, saya. Enak. Gue yang tadi enak banget sate ini. Manis, empuk lagi, enggak keras kayak swallow ya. Ya kan? Kok yang tadi hambar ya? Kalau ini mah enak nih. Manis. Mungkin karena dimakannya di sini. Karena makannya di sini kali. Di sini aja kali makannya ya. Ada yang satu untuk instruksi, ada yang satu kerja, ada yang satu untuk presentasi doang. Satunya kadang pelengkap doang. Kan biasa gitu kok. Jadi kakak pelengkap doang ya? Iya. Dari sekolah, dari zaman sekolah sih. Oh gini bentukannya ya? Manis nih, membenar. Rasanya gimana, Mang? Manis atau kenyal? Kenyal kayak namanya kan muda. Iya, kayak ampela gitu. Kayak ampela. Kok tadi nggak enak tuh gimana kakak? Ini nggak pakai ini lagi, bumbu lagi enak ya? Ini banyak bumbu, karena kurang manis tadi ya? Ini berasa manis. Tau gitu di maranggi aja ya tadi ya? Di maranggi tuh dapet? Ya, dibikin maranggi, sate maranggi. Bisa. Saya nggak mau dibilang bumbuin lagi aja di dalam kelompok tuanya menerima hasil gitu kan. Karena itu di dalam kelompok menerima hasil doang. Caraos bumbunya. Saya sedang kerja. Walaupun sedikit. Tadi. Walaupun cuma sate. Yang belum mateng dibumbuin lagi. Nih pasnya bener nih, ini mah. Kurang, tekan tak kurang. Tambah dikit. Tambah dikit tenaga ya? Iya. Kakak tuh menyage matang kalau gitu. Hah? Gini ya. Sendiri cuma mau matang. Gini. Salah dong. Nih bener nih pasnya nih. Wah. Kurang sempurna sih loh. Yang penting ada. Coba dedek. Hah? Kurang tenaga. Aduh, gak enak. Kamu kan ibarat kerja kelompok ini, kamu ini gurunya yang menilai saya. Enggak apa-apa lah. kirain ini itu pendek. Teh. Kurang hape nah. Udah lama, Mang, Joy. Ini, Mang, dagang sate, Mang. Kan Mamang dong, Bibi. Udah lama, Bi, jual sate. Ya, udah lama lah, sekitar... Usaha suami biasanya, lanjutin ya? 1-2-3 menit yang lalu lah. Baru lagi ya? Udah lama itu. Itu kelihatan tenaganya,
Iya makanya. Di sini. Kurang sini. Nah, kalau mau nyoba pakai iris dulu yang sedikit aja. Enggak usah deh, Mas. Coba deh, gue penasaran. Kayak ati yang pula. Ini geli saya. Jadi pernah makan. Nah, sini aja nih. Taruh di situ. Nah, gitu. Nah, gitu aja. Udah matang. Udah mateng? Aduh. Atuh yang bener kakak, si kakak. Oh berani mau langsung digigit ya apa-apa. Coba step sedikit. Ya kan kayak gaji gitu, kayak lemak. Kayak lemak. Kok kamu tahu? Udah makan, pernah makan. Jadi kuat, stamina. Aneh rasanya. Aneh ada rasanya. Iya. Sate apa yang romantis? Sate berdua denganmu. Salah. Apa? Tak ada sate pun yang mampu menggantikan. Sate pun. Sate apa yang bikin rileks? Sate. Gak tau. Ah, sate dulu ah. Santai. Mana yang kakak bakar mana tadi? Ini yang kakak bakar. Ini kakak bakar dari sejam lalu. Diwakilin oleh orang lain tadi. Mantap. Lagi mikirin sate-sate apa ya? Sate apa yang dermawan? Enggak. Sate-sate apa yang ada di... Sate-sate apa yang dermawan? Sate Lang Juragan 99. Sate Baja Hitam. Sate apa yang menggambarkan perasaanku? Gak tau. Sate waku, hanya kamu yang ada di hati aku. Maksa sih, Sen. Semangat ya, Kak. Kita ulang lagi. Dibalik apa? Sate setel. Maksa banget ya. Oke, yuk cicipin, Sen. Capek mikir, Sen. Pusing kepala nih, Sen. Yuk. Yang benar 300.000. Sate apa yang jadi judul lagu? Pak. Judul lagu band. Setengah hati. Ah, yang benar lagu. Sate setengah hati. Kita akan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuh. Kurelakan diri jika hanya setengah hati. Ini pintar ya? Memang benar ya? Nanti dibayarnya di kuis tahun depan. Nah, benar-benar nanti ya. Kenapa banget dia? Bisa jawab lagi dia. Mau pakai kecap enggak? Boleh. Artis apa yang paling baik? Artis apa yang paling baik, Om? Artis siapa yang paling baik? Iya. Artis dangdut? Salah. Iya. Siapa artis yang paling baik? Nyerah? Nyerah. Ayo, 200.000. Apa? Artis. Nyerah? Atalarissa. Salah. Penyanyi nih, penyanyi. Salah. Nyerah? Tulus. Nyerah? Tulus. Salah. Denny Cager. Cagur itu. Cagur baik. Cagur tidak sembuh. Iya, ih.
kalau sakit itu bang. Oh, cager ya? Kalau baik, oh, paling sehat ya berarti ya? Iya. Jadi cager ya? Itu cager itu. Oke. Okay. Tulus benar ya? Iya benar tulus. Cager. Enggak lah. Artis-artis apa yang paling gemesin om? Paling cute. Nyerah. Pasha Ungu. Ungu. Dua kali ya, tuh ya. Artis-artis apa yang namanya ada dua om? Mang. Itu. Hah? Itu. Yang namanya ada dua salah. Namanya ada dua. Caca. Salah. Apa? Ahmad dan I. Ahmad dan I. Ahmad dan I. Yang dua kan Ahmad dan I kan? Plesetan om, plesetan. Apa lagi ya? Rasanya enak pasti, mantap lah. Karena ini kambing muda ya, memang gak bohong ya. Tadi dijelaskan bahwa kambing muda dagingnya tuh lebih empuk. Gak keras, gak alot. Apalagi ini bakarnya dengan tingkat kematangan yang pas. Belum lagi nanti bumbu kecap. Ah, mantap banget lah, ini mukbang rame-rame kita deh ini. Kamu gimana sayang, reviewnya sayang? Endul. Hah? Sudah terpenuhi ngidamku. Ngidam? Kan dia memang pengen kambing muda tadi. Apa jangan-jangan? Sayang, kakak mungkin sekarang gak bisa kasih kamu mobil mewah, bunga bertangkai-tangkai. Namun kakak bisa ngasih kamu sate bertusuk-tusuk. Silakan buat kamu. Ini. Wah, rontok dong susuk bebek. Yah, ketahuan dong. Wah, gak apa-apa saya. Astagfirullahaladzim. Sayu apa kak? Gue kok ada juara bertahan. Sini lo makan. Makan dulu. Nah, tes dulu ya. Kasih itu kak. Makan dulu. Kak, kasih itu kak. Bukan ini, bukannya lu. Yang mana tadi kerikil yang dibakar tadi? Kan dites. Kerikil, tadi ada kerikil, udah ditusuk spesial buat lu. Nah. Kak, kasih itu. Yang putih. Enak. Kan belum matang itu, bos. Enggak, udah matang. Enggak, bos. Kurang, bos. Ini, mah. Cobain dulu, belum pernah nyobain lo. Apa? Belum pernah nyobain lo. Coba ya pakai kecap, coba ya. Coba pakai kecap, enak. Coba ya. Ini kecap, sama kecap. Nih. Ini sendok. Sendok lo cobain. Enak, cobain. Enak nggak? Kayak untuk otak. Nah, ini tuh namanya, bimbing. Bimbing namanya. Bukan bimbing ya? Hah? Bukan bimbing. Bukan, bimbing namanya. Lo tau nggak bimbing apaan? Gak tau. Biji kambing. Waduh. Lo tau ini bungsi apa? Stamina. Udah terlanjur ini. Ini mulai kesamina. Ini lo harus ada mangsanya nih. Lo belum nikah gimana lo? Ini bikin jos. Serius? Bikin semangat ya. Serius? Bikin jeng. Enak kan? Kambing untuk. Enak. Lo harus ada mangsanya. Mangsanya kambing nanti lo. Karena kayak bimbing kan. Mantap ya bimbingnya. Kayak otak kan bener, kayak otak bener. Enak ya? Kakak gak suka otak ya? Iya. Dalaman otak gak suka ya? Karena aku udah punya sendiri. Oke, makasih udah nonton ya. Dan dadah. Gitu dong lagi, pelik banget. Closing dong, ngomong apa gitu. Terima kasih ya. Iya gimana udah sih? Udah nonton. Mbak penjual sate. Seneng banget bisa makan sate, apa? Daging ya. Kambing muda. Terus, makasih makasih semuanya ya yang udah turut membantu untuk bakar kambing. Iya. Menuhi keinginan istri saya. Sekali lagi, makasih juga yang udah nonton ya. Sampai ketemu di next konten ya. Mantap. Ini kan ini ada.